Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channelnya One Lens Store. Di depan saya sudah ada produk terbaru dari AES ya. Ini AES Turbo SE DLB atau Dual Beam ya. Nih, Dual Beam Technology, Laser Technology Reflection ya. Dimensinya dia 2, inci. Nah, ini untuk tampilan loose box-nya seperti ini. Di sini ada emboss AES car aksesoris dan ini foto atau gambar ya, atau gambar produk untuk di dalamnya seperti ini ya. Dia sudah blue lens, LED chip, terus di sini ada keterangan dual beam tech ya, di sini nih. Tuh, kayak double laser tapi ini yang terbaru ya. Terus high power. Nah, di sini ada scan QR. Scan untuk mengaktifkan garansi Anda dan unduh manualnya di sini ya. Jadi scan, terus nanti ada di situ ada pilihan-pilihannya, scan untuk mengaktifkan garansi Anda ya di situ. Nah, terus untuk tampilan sisinya di sini udah ada ISO 9001 ya, ETF DOT ya. Ini untuk scannya nih, 3399. Nih. Di sini ada keterangan lagi, klaim souvenir eksklusif Anda. Untuk syarat dan ketentuan silahkan tanyakan langsung di tempat Anda membeli produk ini. Anda dapat langsung mengambil hadiah Anda di lokasi pembelian. Nah, oke. Okay. Terus untuk tampilan belakangnya seperti ini nih. Nah, laser billet projector lens, lens pen 3000 berapa nih? Nggak kelihatan. 30.000 Hz. Terus Pamos Lighting Expert. Nah, di sini ada keterangan tipe turbo SEDLB. Voltasenya 9 sampai dengan 16 volt, ukuran lensanya 2,5 inci, lampu dekat 65 watt, lampu jauh 75 watt. Nanti kita cek detail. Warna lampu 6000 Kelvin, warna putih ya. Terus untuk LED-nya dia menggunakan Taiwan LED chip 6+3+3 big power LED chip. Wih, mantap banget ya. Jarak tes 5 meter, 2500 lux-nya. Standar tes pabrik ya. Kaca lensa blue glass, jadi dia sudah blue lens. Nah, di sini banyak lagi. Cooling system, luminous LED, voltase 9 sampai dengan 16 volt, simple installation, billet turbo DLB 3399 nih ya, untuk artikelnya. Nah, sekarang kita ukur untuk dimensi loose box-nya. Di 14 cm, tinggi di 13, tinggi di 23, ini di 24 lebarnya, bukan 13, sorry ya, dan ini 10. Dan sekarang untuk berat produknya, itu di 1389 gram, ya. Hampir menginjak 1,5 kg. Dan sekarang kita coba buka. Nah, di sini sudah ada di dalamnya lagi, mantap ya. Emboss AES car aksesoris. Di sini dilapis lagi layar keduanya. Tuh, ada AES-nya juga, keren ya. Dan ini lapisan ketiganya, layar ketiganya ada busa ya. Jadi safety banget. Oh. Dan ini untuk isian dalamnya seperti ini. Stiker AES-nya mana ya, Mai? Ini kok nggak ada? Oh, di terjatuh kayaknya. Yang jelas ada stikernya ya.
Nah, di sini ada kartu garansi, terus ada manual book, terus ada kartu ucapannya untuk customer nih, seperti ini. Dan satu lagi ada stiker AS-nya. Cuman di sini kemanain ya? Biasanya lip-lip jatuh ini. Oh, ini ada. Sorry. Nah, stiker AS ya. Nah, ini untuk safety packaging seperti ini, bosku. Ya. Untuk AS DLB. Ya, di kiri kanan busa. Insyaallah aman untuk packagingnya. Nah, seperti biasa, layaknya pada billet umumnya, kelengkapan ada semua ya. Tuh, karet, ring, semua, adaptor ada semua. Nah, soket-soketnya juga ada. Soket udah dapat 2 pasang. Terus kabel untuk ke selainnya jirak-jiraknya juga udah ada. Kita pakai satu aja ya. Nah, yang ini kita amankan. Oke, sekarang ke unitnya langsung. Nah, plastiknya juga plastik halus ya. Kalau masalah kualitas jangan ditanya, untuk AS ini sudah teruji ya. Untuk DLB ini garansinya dia 2 tahun bosku ya. 2 low beam garansinya 2 tahun. Saya baca di spesifikasinya garansi 2 tahun, harganya itu 1,5 ya, 1.500 untuk sepasang 2,5 inci. Nah, ini bosku yang belum beli DLB dan pengen beli, pengen tahu spesifikasinya. Nah, saya akan review sepintas ya, bosku ya. Ini untuk tampilan atasnya seperti ini. Dengan desain terbaru, warnanya ini dia warna apa sih ini? Abu ya. Nih. Tuh, powder coating, rapi banget. Di sini bautnya juga baut bagus, di sini L ya, L bintang nih. Dan ini untuk adaptornya. Di adaptornya ini dia bisa dilepas ya, soalnya sudah ada bautnya tuh kiri kanan. Jadi misalkan mentok, males motong-motong, tinggal dilepas aja bautnya tuh ya, bosku ya tuh. Nah, kualitasnya juga ini bagus. Harga 1,5 bosku ya. Dan ini dia untuk tampilan depannya ya. Di sini sudah ada emboss AS-nya juga, dan ini ada 2 titik ya, seperti laser. Memang laser ya. Tapi ini D, sistem DLB. 2 low beam, nanti kita coba. Nah, ini tampilan terbarunya dari AS DLB atau Turbo SE DLB. Keren bosku ya. Menyala pokoknya. Tuh. Dan yang depan juga bukan nih, sorry, yang depan ini dia bautnya juga baut L bintang ya. Bagus. Nah, ini untuk si selenoid bawah dan tampilan pen seperti ini, dan kisi-kisi head sink model terbaru lagi aja ini. Biasanya kan lurus. Nah, ini ada lekukan ke bawahnya. Dia lebih tambah menarik, liatin tuh. Ya, dan di sini ada barcode-nya juga, nanti bisa di-scan ya. Bagus semua bahannya ya, materialnya bagus. Dan untuk kabelnya di sini ada 4 kabel nih, liatin. Untuk yang terpisah ini, dan ini untuk si selenoid. Nah, 4 kabel ini, jadi hitam dan merah itu dia buat low beam. Biasa standar low beam ya, dan ini yang low beam yang keduanya lagi nih ya. Dia untuk mempertebal, nanti kita coba ya langsung. Nah. Oke, sekarang kita coba langsung aja tes wattnya, start di berapa. Oke, sekarang kita coba. Nah, modenya nanti kita langsung set. Kita coba kabel yang warna hitam dan merah dulu ya, bosku ya. Kita coba satu-satu. Low beamnya dulu.
hitam ke hitam, merah ke merah. Ini negatifnya yang hitam, ini positifnya yang merah. Ya, nih. Kita on kan posisi 13,61 ya. Ngepasin agak susah. Kita coba ini low beamnya 4645 ya. Tuh 45 watt. Lihatin. Ampere 3 ampere. Oke, cukup. Dan untuk si DLB-nya ini kita coba di birunya di plus, putih di min. Nggak bisa ya, bosku ya. Nih, nggak bisa. Jadi untuk plusnya itu warna putih, awas jangan salah, dan biru minnya. Nah, bisa nyala ya. Nah, ini untuk wattnya di 21,36 ya. Ini untuk si DLB. 45 tambah 21 ya. Berarti berapa tuh? Udah 66 ya. Sekarang 66 tambah 10 paling. Nah, on 11 ya. Tuh ya. Oke, 11 watt untuk si solenoidnya. Nah. 10 sekarang dropnya. Oke, wattnya sudah jelas ya, start wattnya. Sekarang kita coba nyalakan semua, full wattnya. Nah, yang merah kita satukan ke merah nih. Tadi saya lupa nih, ntar saya coba dulu. Nah, ini untuk posisi nyala semua nih. Kita coba dulu ya, kita nyalakan nyalanya nyala semua ya bosku ya, sebentar. Oke, sekarang kita coba mulai dari low beam. Nah, 46 ya, DLB on 66, high beam tembus di 77 atau 78. Tuh, seperti ini. Silo ya, bosku. Nah. Oke. Ya. 77 watt full semua nyala ya. Nah, sekarang kita akan tes selama 15 menit. Kita panteng. Ini kita satukan dulu ya. Drop-nya di berapa? Jarak jauh, jarak dekat, ikut semua. Sistem DLB-nya juga ikut nyala semua. Oke, ini kita susun dulu. Kita satukan dulu kabelnya. Cuman sayangnya untuk alat tes suhunya, suhu panasnya belum datang bosku ya. Oke, kita jepit. Oke, mode on 77, kita setting waktunya ya. Nah, oke, sudah mulai hitungan menit yang ini ya, yang M, terus yang detik, yang ini S ya. Oke. Sudah mulai berjalan bosku ya, udah 25 detik. Sekarang kita ukur untuk dimensi sambil nunggu ya, sambil nunggu ini kelar. Biar nggak terlalu lama durasinya. Silo bosku.
Oke. Ini untuk dimensinya. Harusnya pakai sigmat, cuman sigmatnya kemarin udah beli hilang. Harus beli lagi saya. 14 cm ya. 14 cm kalau full sampai lensa. Tapi kalau di sini tinggal dikurangi aja nih. 2,5 ya. Hanya 11,5. Lumayan ya, bosku. Dan untuk lensanya dia 2,5 inci. Panjang kabelnya lumayan panjang kalau untuk DLB ini. Di 23. Nah, sekarang baru menginjak 2 menit atau 138, 139 detik ya. Nah, ini sekarang saya jeda dulu, bosku. Biar nanti sekitar 13 menit atau 14 menit saya lanjutkan lagi videonya. Ini saya jeda dulu ya. Oke, sekarang sudah di 14 menit ya, bosku ya. 14 menit 34 dan udah mulai drop. Dropnya itu sudah sampai di 55,39 watt ya. Nih. Nah, nanti kita coba yang dropnya tuh yang di mana, di low beam atau di DLB-nya atau di jarak jauhnya saja ya, atau di si selenoidnya. Nah, makanya kita tunggu sampai 15 menit dulu ya, sesuai biar enak lah nanti kesananya juga di 15 menit terus. Nah, sudah 15 ya, jadi dropnya sampai ke 55,25. Itu posisi on semua ya, jarak jauh on, jarak dekat, terus sistem DLB on juga. Nah, sekarang kita coba salah satu ya. Nah, ini untuk yang low beam, low beamnya jadi 34 ya, tuh, atau 33. Dan ini untuk DLB tadi tuh kalau nggak salah tuh 21 atau berapa ya, nanti dilihat lagi dari video sebelumnya. Nih, sekarang jadi 16. Dan untuk solenoid jadi 7 ya. Tadi kan 11 watt. Nih. DLB dari 21 kalau nggak salah tuh. Sekarang jadi 16. Turun semua ya. Ini turun juga, lumayan turunnya ya. 4 watt. Ini juga 4 watt. Ini 42, sekarang udah mulai normal lagi. Nih, 393. Soalnya masih anget. Tuh, drop langsung ke 33, 32. Masih bisa dipegang ya, bosku ya. Walaupun agak panas ya. Lumayan ya. Nah, kalau ada apa namanya, pengukur suhu panas, enak sih. Nanti ketahuan ya. Tunggu, belum datang barangnya. Oke. Nah, ini yang adem-adem-adem. Nih, yang adem-adem ya. Yang belum dites. Low beam. Tuh, 46, 45 ya. Stabilnya 45. Mana high beam? Oh, DLB nih. 21 ya. Tuh, 21 tadi yang tadi jadi 17 ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kita sudah tes dropnya juga selama 15 menit. Nah, sekarang kita cek langsung ke outdoor. Sedahsyat apa sih turbo SE DLB, garansinya 2 tahun, terus harganya sangat terjangkau, 1.500.000-an dengan watt yang lumayan dahsyat, sistem DLB juga. Ini semakin padat cahayanya nih. Ini saya belum tes ke dinding ya, bosku ya. Nih. Sebelum beranjak, kalau di luar kadang-kadang nggak terlalu kelihatan.
Jadi di minnya itu warna biru ya, untuk DLB-nya itu jangan salah ya bosku ya. Nanti kalau salah nggak nyala ya. Nah, ini untuk posisi low beam-nya seperti ini nih. Ya, tuh low beam. Nah, kita aktifkan DLB-nya. Nah, seperti itu bos. Jadi dia semakin padat ya, dual low beam. Nah, jadi kan kalau ini kan ada lensanya dua tuh. Ada laser ya, kayak laser, tapi lasernya itu dia jadi mempertebal si low beam. Tuh, jadi masih rata. Tuh. Ya. Nih, ini kan low beam. Kita aktifkan DLB-nya. Susah ya megang ini ya. Ini kita jepit aja. Nah, seperti ini bosku. Nah, ini kan low beam biasa. Kita kasih aktif. Tuh, jadi semakin tebal ya. Tapi masih tetap di situ, nggak mengurangi cahaya atau melebar ya. Nah, nanti detailnya kita di outdoor aja ya, biar kelihatan. Yuk kita geser kode. Oke, sudah tiba kita di outdoornya OneLED, langsung aja kita tes real cahaya dari proyektor bilet ASDLB ya, 2,5 inci double laser nih bosku ya. Dia sudah blue lens, sudah ada mark AS-nya juga. Nah, sekarang seperti biasa di outdoornya OneLED ya. Posisinya terang bosku ya, aman ya bosku ya. Coba dinyalakan, Mai. Dan ini dia real cahayanya bosku. Silahkan agan nilai sendiri dahsyatnya cahaya DLB ini ya, DLD ya, DLB AS 2,5 inci double laser terbaru nih. Kasih high beam dulu, Mai. Ini sadis banget, ini bakal best seller bosku ya. Ini piu-piu lah, Mai, seketik, Mai. Sadis ya, coba tahan. Tuh, lebar bosku ya, high beamnya, coba low beam. Nah, sekarang laser nyalakan. Idih. Nah, jadi si DLB ini lasernya itu nggak nitik ya, atau lebih jauh kayak gitu kan. Dia seperti kita infokan tadi, lasernya dia itu flat nih. Jadi semakin tebal, jadi mempertebal cahaya si low beam ya, atau jarak dekat. Coba matikan lasernya. Nah, coba nyalakan. Nah, tambahan ada di bawahnya tuh. Ya, jadi ke bawah juga semakin maksimal. Tuh. Terus untuk cahaya dia flat cut off. Pinggirnya juga oke. Nih, liatin. Low beam. Laser matikan coba. Nih. Ini tanpa laser seperti ini. Coba nyalakan laser, nanti kelihatan di sini. Tuh. Jadi semakin padat. Cut off-nya semakin padat banget, serius. Tuh. Coba matikan dulu, Mai. Nah, sekarang nyalakan lagi. Ih, rekomendasi lagi aja DLB AS 2,5 inci ya. Coba kasih laser. Ih, habis bosku. Silakan bosku nih. Ini unitnya ya. Ini real cahayanya tanpa direkayasa. Coba kasih high beam. Aduh, sadis bosku. Ini bukan menyala lagi, sangat menyala ya. Coba low beam. Kasih high beam. Sebelum kita beranjak, kita tes looks-nya. Piu-piu lah saatik. Nah, oh iya, untuk lasernya nyalakan, laser only nyalakan, Mai. Nah, ini untuk lasernya. Lasernya seperti ini, ya. Jadi yang dua laser ini, tuh. Ya, kalau bawa kan nggak nyala. Nah, ini lasernya seperti ini. Tuh. Padat bosku ya. Kasih ke atas, kelihatan ke atas. Padat, kelihatannya masih menyala ya, bosku ya. Nah, ini untuk real cahaya DLB. Kasih lobby, Mai, sebelum beranjak tes lux. Silahkan pegang pelajari ya. Tuh, ini real cahaya DLB. Mantap ya. Oke, kita geser, kita tes looks-nya. Yuk. Oke, sekarang kita tes looks-nya ya, bosku ya. Coba dinyalakan. Dan ini dia real cahayanya. Gimana, bosku? DLB, tertarik DLB? Wajib pakai ya. Cakep banget. Coba lurusin, Mai. Man. Nih ya, untuk DLB cahayanya dahsyat banget. Kasih high beam. Ini high beamnya dahsyat. Tengahnya udah kayak laser ya. Coba low beam. Cut off-nya rapi banget. Cahayanya super padat. Laser, coba nyalakan lasernya. Nah, jadi si lasernya itu dia biasanya kan kalau laser tuh naik ya, nitik kelihatan. Dia tuh lasernya flat.
Coba lasernya matikan. Lasernya aja coba nyalakan. Nah, ini laser only. Nah, sekarang coba low beam-nya dulu. Nah, ini low beam-nya. Sedahsyat ini ya. Langsung kita nyalakan. Kita setting di mode. Bentar, kita nyalakan. Mana ya? Mode malam, men. Nah. Setting max. Oke. 300, 400, 500, belum titik fokus. Kita titik fokus langsung 2300. Nah. 2400 ini lux-nya. Posisi low beam. Nah, coba sekarang nyalakan high beam. High beam tembus di 2900. Naik ya. Coba lasernya dinyalakan. Nah, ini laser. 3000 ya. Laser ikut nyala. Lux-nya masih tetap ya, berubah jadi 3409 ya. Bukan tetap naik ya. Maksud tetap itu cahayanya untuk si nih lux-nya. Untuk low beam tetap terlihat seperti low beam, enggak ada tumpukan laser, tapi lensernya itu flat di tengah ya. Jadi pencahayaannya jadi tetap bagus. Ya. Oke. Mungkin itu saja bosku ya untuk pengetesan lux dari proyektor bilet turbo SE 2,5 inci ini. Oh iya, Mas Fajar. Nih cakep banget tuh cahayanya ya. Lux untuk lasernya aja coba, Mas. Belum saya tes. Tadi kan 3400 ya. Max langsung. Nanti si laser. Si laser dia 1323. Oh, 1400 tuh. Oke, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk agan-agan semua ya. Walaupun sepintas, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.